Aku tidak bisa membuat pusara mantra di udara. Aku tidak seperti Ida. Pusara mantra benar-benar penting. Ada pola dalam pusara mantra. Apa? Di mana? Nampaknya seperti ini. Ini dia. Ini indah sekali. Astaga, aku baru melakukan sihir. Aku baru melakukan sihir. Aku baru melakukan sihir. Kita tidak akan menghentikan apapun dengan mantra seremeh itu. Bagaimana sekarang? Aku tahu cara mengembalikan Ida. Kau mau menolongku, teman Splaster? Aku bosan dengan nama panggilan, tapi tidak masalah. Aku minta maaf, Ida, tapi ini untuk kebaikanmu sendiri. Mengejar mereka. Kau tunggu di sini. Tapi makhluk itu membawa Ida. Itu karenamu. Makhluk itu juga membawa saudaraku dan saudariku. Jadi, diam di tempat. Nanti kau bisa terluka. Mitzi! Tunggu! Pulau konyol! Kau seharusnya mengajarkan aku sihir. Tapi aku tidak akan belajar lebih dari ini. Tunggu, apakah itu... sinar ajaib? Tapi apa artinya? Artinya, sihir adalah hadiah dari pulau ini. Artinya, sihir ada di mana-mana. Sihir ada di mana-mana. Salju, terima kasih pulau. Terima kasih Ida. Ida, aku harus selamatkan dia. Ayolah, bekerjalah kali ini. Ya, lihat ini, King. Keterampilan sihirku berkembang.